Hari ini saya akan memulai pelajaran percakapan dengan tema pujian dan kritikan. Kira-kira siapa yang mau mencoba duluan? Ya, Carlos. Saya dan mi amor, Angelina, ingin mencoba apa pun. Silakan. Angelina, kamu terlihat cantik dengan baju ini. Oh, terima kasih, Carlos. Saya mau cari tas yang sama bagusnya. Oh, baik. Nanti akan saya membelikan. Oh ya, memang kamu baik sekali, Carlos. Dan ganteng juga. Ah. Kamu bilang saya ganteng kalau ada maunya. Tapi benar kok, kamu ganteng sekali. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang siapa yang mau mencoba percakapan mengenai kritikan? Ya, Kotaro. Siapa lagi? Ya, Abbas, silakan. Kotaro, kamu jadi orang jangan terlalu keras. Kamu harus memberikan kesempatan untuk Lee supaya mencintai Makoto. Tidak, saya tidak akan pernah setuju. Lee bukan laki-laki yang pantas untuk Makoto. Kenapa, Kotaro? Lee itu orang yang baik dan Makoto juga cinta. Saya bilang tidak, titik. Sudah. Yang saya minta adalah percakapan kritikan, bukan curhatan. Itu tadi kritikan Pak Budi, kritikan untuk Ri. Aku taruh, Abbas, silakan. Abbas, saya sudah buat lebih dari 900 panggung. Kamu bantu saya buat ya. Tangan saya benar-benar pegal. Saya pasti akan bantu. Lee, kamu harus semangkat. Semangkat, kakak. Saya harus semula melamar Makoto. Semangkat! Mangga, bukan semangka. Kamu pesen jus mangga. Semangka. Mangga, semangka. Lee, Abbas, bikin tugas apaan? Kok banyak paper-paper on the table? Saya lagi membantu Lee. Dia mau melamar pacarnya pakai kertas-kertas ini. Apakah kalian mau bantu? Ini buatan saya. Oh, kalau itu sih gampang. Saya dulu pernah khusus melipat kertas. Ah. Ini sih gampang. Kan ae sering ngebantuin moder ae ngelipetin daun pisang. Hah? Bagus. Gini. Tuh, jadi. Gajah. Gajah. Kerenan punya ae. Nih, lihat. Cool, man. Webek, webek, webek. Ada. Kalian, bagaimana ini? Saya maunya buat bentuk bangau. Justru bagus, Lee. Ini semua seperti kebun binatang. Betul. Gajah. Webek, webek. Halo, Lee. Halo. Mau berteman dengan saya? Halo, halo. Halo, para Colombia. Halo Carlos, halo Angelina. Halo, Mika. Wow, tasnya bagus sekali. Saya suka. Tas ini memang bagus dan harganya mahal loh. Saya dapat dari kakak saya yang ada di UK. Dan ini jarang sekali ada yang punya. Amor, te gusta? Kamu suka? Nanti saya akan
belikan. Ya? Benar sayang, kamu mau belikan untuk saya? Iya, pasti. Memang berapa harganya belikan? Ya, sekitar 50 juta. Carlos! Aduh, ini tuh tas kremes. Kena debu aja gak boleh, apalagi disebur kopi. Losiento, Bu Vika, losiento, maaf ya. Saya tidak sengaja ya. Saya hanya... kaget. Bisa berkurang dong nih harganya. Oh ya? Bisa jadi berapa? 10 juta? 15 juta? Not for sale. Minggir. 20 juta, Bu Rika. Abbasu, kita satu lagi. Sudah mau 1000. Tapi sekarang kurang kertas satu. Abbasu, tolong carikan kertas. Oke? Bagaimana kalau kertas Pak Budi aja? Nanti kita dihukum kalau kita ambil punya kertas Pak Budi. Kalau kertas bukan Tini. Abbasu, bukan punya Pak Budi. Dan juga bukan punya Bukanti nih. Iya, mengerti. Bukan punya Pak Budi dan bukan punya Bukanti nih. Siap. Apa sih? Pak Budi, kebetulan sekali. Sebentar, Pak Budi. Ibu, ada apa, Bu? Pak Budi, saya mau ke toilet. Ini saya titip, taruh di ruangan saya ya. Kalau saya bawa, nanti takut ada bau-bau nggak sedap. Tas baru ya, Bu? Iya. Mereknya kremes. Itu. Ya, Pak Budi, ya? Mereknya kremes kayak ayam aja. Pak Budi, saya sedang buru-buru. Saya ingin cari di kantin. Tidak apa-apa, Kotaro. Silakan. Hampir saja. Kertas apa ini? Saya tidak mengerti. Mrs. Palak, ini kertas siapa? Saya tidak tahu. Bukan punya saya. Kalau begitu, buat saya. Take care. Terima kasih. Yes. Ini bukan kertas Pak Budi dan bukan kertas Bukantini. Yes.